Okay, golongan Khawarij ni walaupun diceritakan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah tentang ada 6,000 orang golongan Khawarij yang tinggal di satu perkampungan yang sebut sebagai Harura, tapi sebenarnya asal daripada kewujudan golongan Khawarij ni sudah pun bermula daripada zaman Rasulullah SAW. Yang kita tahu pada tahun ke-8 Hijrah, waktu ni lepas daripada peristiwa Perang Hunain, Nabi SAW nak agihkan harta rampasan perang. So Nabi Muhammad SAW ambil daripada Bilal bin Rabah beberapa keping perak. Sebenarnya Nabi nak bagikan kepada pembesar-pembesar Mekah. So waktu ni lah bangun seorang pemuda yang bernama Zul Khuwaisirah. So Zul Khuwaisirah ni cakap apa? Dia kata, "Adil ya Muhammad, berlaku adil lah wahai Muhammad." Puh, berani gila tu. Sampailah nanti di akhir hadis tu, Nabi Muhammad cakap apa? Nabi Muhammad bagi tahu mereka ini, golongan Khawarij ini, terkeluar daripada agama ibarat anak panah yang terlepas daripada sasaran dia. Yang kita tengok dalam pemerintahan Saidina Uthman, 6 tahun awal tu macam okey lagi. Tapi setelah 6 tahun pemerintah ni, macam-macam fitnah yang dikenakan ke atas Saidina Uthman. Termasuklah dikatakan Saidina Uthman ni melantik sepupu dia, akan mengamalkan nepotism. Dan ada satu lagi cerita berkenaan dengan cincin. Cincin Rasulullah ni sebenarnya diturunkan selepas daripada zaman Rasulullah, diturunkan kepada Sayyidina Abu Bakar. Kemudian diturunkan pula kepada Sayyidina Umar. Kemudian diturunkan pula kepada Sayyidina Uthman. Tapi cerita dia, satu hari tu macam mana boleh jatuh cincin ke dalam satu perigi, dan waktu ini sampai berita ni kepada geng-geng Khawarij. So diorang sebarkan fitnah. Dia kata Sayyidina Uthman ni dah mengkhianati Rasulullah SAW. Sampailah kita tengok fitnah ni dia semakin hari semakin besar, sampailah kepada peristiwa pembunuhan Sayyidina Uthman. So waktu ni ramai-ramai orang mula berbaiat kepada Sayyidina Ali. So apa nak Sayyidina Ali nak buat? Sayyidina Ali kata, aku nak establish dulu government ni. Aku nak gantikan dulu mana-mana governor yang aku rasa tak competent. Aku nak maintain dulu order. Tapi golongan Khawarij ni degil. Dia kata, hang nak buat apa ke itu semua kemudian. Sekarang ni hang tuntut bela dulu ke atas kematian Sayyidina Uthman. Inil hukmu illa lillah. Nah, ini dia punya slogan dia yang diambil daripada surah Al-An'am ayat ke-57. Satu ayat yang famous lah. Katanya hukum ini atau undang-undang ini hanya terserah kepada Allah. Nampak macam cantik, tapi interpretasi atau penerangan ayat tu dia tak faham pun golongan Khawarij ni. So kita tengok akibat daripada atau bahana daripada fitnah ini. Berlakulah pada tahun 35 Hijrah, berlakulah satu perang yang disebut sebagai Perang Jamal, di antara Sayyidina Ali dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Waktu ni Sayyidatina Aisyah ni, di kiri dia ada Zubair Al-Awwam dan di kanan dia ada Talhah. Oh, ini dua sahabat yang dijamin syurga oleh Rasulullah SAW. Kan? So dalam perang ni diceritakan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha kalah dan ditangkap secara selamat dan dipulangkan. Setahun lepas tu berlakulah perang secara besar-besaran di antara Sayyidina Ali dan juga Sayyidina Muawiyah. So dikatakan oleh ulama sirah, ini adalah fitnah terbesar pertama dalam kalangan umat Islam setelah daripada zaman Rasulullah. So dalam perang ni, diambang kekalahan, waktu ni Sayyidina Muawiyah disuruh Amr al-As untuk pergi ke barisan hadapan peperangan ni dan menjunjung Al-Quran menggunakan pedang dia, menandakan sebagai satu tanda perdamaian. Sebab kita tahu dalam surah Al-Hujurat ada diceritakan tentang kalau ada dua golongan orang beriman yang berperang, maka damaikanlah. So diadakan majlis tahkim untuk menetapkan keputusan dan juga hukuman. Tapi golongan Khawarij tak setuju. Dia cakap kat Sayyidina Ali, nak buat apa ni majlis tahkim? Orang tu rebel, orang tu bangun, memberontak. Hang patut serang dia habis-habisan, orang Syria ni yang Muawiyah sebagai governor dia. So waktu ni Sayyidina Ali hantar Ibnu Abbas, seorang mufassirun terkenal. Kalau kita baca sirah, kita mesti tahu punya. So dihantar berdebat panjang. Antara ayat Quran yang dipetik adalah kalau satu orang tu nak mengerjakan haji akan dan dia berada dalam keadaan ihram tapi dia pergi berburu binatang, Allah kata apa? Allah kata lantik dua orang lelaki yang adil untuk menetapkan hukuman bagi dia. So Ibn Abbas tanyalah golongan Khawarij ni, bukankah lagi penting kita lantik hakim untuk mengelak keperuntupan darah daripada kita lantik hakim untuk orang yang mengerjakan haji tapi dia pergi berburu binatang? So golongan Khawarij cakap, "Ih, betul juga tu." Maksud dia orang setuju. So end up daripada perdebatan ni, 2000 orang golongan Khawarij yang ikut Ibnu Abbas pergi berbaiat kepada Sayyidina Ali. Tapi malangnya ada lagi 4000 yang balance ni tinggal kat kota Nahrawan. So waktu inilah pada tahun 37 Hijrah berlakunya Perang Nahrawan di antara Sayyidina Ali dengan golongan Khawarij. So waktu ni dipendekkan cerita, Sayyidina Ali menang. Kemudiannya 3 tahun lepas tu pada tahun ke-40 Hijrah, Sayyidina Ali dibunuh oleh seorang Khawarij yang disebut nama dia sebagai Ibnu Muljam. So Ibnu Muljam ni bunuh Sayyidina Ali dekat kota Kufah, dekat satu masjid ni waktu subuh.
Dan waktu inilah pemerintahan bertukar tangan pergi kepada Saidina Hassan, anak kepada Saidina Ali. Tapi tak lama, hanya sekadar 6 ke 7 bulan sahaja, dan tampuk pemerintahan pergi kepada Saidina Muawiyah selaku pengasas pertama kepada Khilafah Umayyah. Sekian saya dahulu. Assalamualaikum.